Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah hari ini saya akan coba sampaikan beberapa hal terkait dengan pengendalian COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama untuk data COVID-19 Provinsi Jawa Barat per tanggal 23 Juni 2020 jam 1 siang tadi terkonfirmasi 2865 atau meningkat 0,3 persen dari data di tanggal 22 ya yaitu sebanyak 2848 kemudian juga yang positif aktif itu di angka 1407 atau menurun 0,25 persen Kemudian meninggal tidak ada terjadi peningkatan ya, ataupun penambahan karena tetap di angka 171. Kemudian juga sembuh itu meningkat 0,94 persen dari 1.263 menjadi 1.287. Sementara pasien dalam pengawasan atau PDP total 9.900. 1980 yang masih dalam pengawasan sampai dengan saat ini adalah 1091 atau mengalami penurunan 1,31 persen dari angka kemarin sebanyak 1120 kemudian orang dalam pemantauan atau ODP dari total 54.140 sudah selesai melaksanakan pemantauan atau dipantau yaitu sebanyak 51.336 dan yang masih dalam pemantauan 2.804 atau menurun dari hari sebelumnya yaitu sebanyak 2.837 sebanyak penurunannya 0,59 persen. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan Ribuan rapid test yang sudah diadakan atau dilakukan di Provinsi Jawa Barat ya, itu semuanya uh, menggunakan uh, logistik rapid test dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari APBD melalui dana BTT. Ya. Uh, total anggaran yang dikeluarkan oleh APBD dalam pengendalian COVID-19 di Provinsi Jawa Barat sampai dengan BTT 3 yaitu sebanyak uh, hampir uh, 400 miliar lebih ya. Kemudian dengan adanya alat tes dari UNPAD dan ITB yang bulan ini insya Allah akan di, uh, apa, diproduksi dan disampaikan kepada uh, pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka uh, pengadaan melalui impor maupun juga pengadaan melalui e, pembelian tentunya itu akan kita sesuaikan. Apakah nanti akan di e, hentikan ataukah nanti akan tetap ada dilakukan pengadaan ya, baik impor maupun dalam negeri e, sesuai dengan kebutuhan e, tim gugus tugas dalam melakukan pelacakan karena sekali lagi dengan semakin banyaknya pengetesan ini kita dapat penderita ataupun orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 dan tentu saja dengan kecepatan kita melakukan pengetesan ini ini bisa dilihat dari bertambahnya tadi terkonfirmasi positif ya, tapi sekali lagi bahwa banyak yang terkonfirmasi positif, tetapi ditemukannya dalam stadium yang masih gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala tentunya akan lebih mudah ditangani daripada kalau mereka sudah jatuh ke dalam gejala yang berat, ya apalagi sampai meninggal dunia. Kemudian, juga untuk berkaitan dengan infrastruktur dan lain-lain, nanti akan disampaikan oleh Pak Komara. Pak Koswara, mohon maaf, da Kepala Dinas uh, PU Jawa Barat nanti yang akan uh, menyampaikan uh, pertanyaan berikutnya. Uh, dari saya, saya rasa untuk sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, beberapa hal yang saya akan informasikan terkait dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan infrastruktur di Dinas Bina Marga sendiri ini terjadi penurunan anggaran karena ada refocusing dan adanya perubahan atau pergeseran di APBD 2020. Dari APBD murni yang dialokasikan untuk dinas bina marga itu di murni itu 1,657 triliun. Ya. Kemudian di pergeseran terakhir, pergeseran 4, untuk belanja langsung itu tersisa tinggal 23,9 persen. Jadi asalnya kalau belanja langsung itu 1,552 ya. Itu menjadi 371 miliar. Jadi dari 1,552 triliun menjadi 371 miliar. Hal ini e, tentunya berpengaruh terhadap target-target kerja kita. <tuh> Yang awalnya bisa dirinci sebagai berikut target kerja terutama yang berkaitan dengan peningkatan dan pembangunan jalan. Dari sisa 23,9 eh, persen anggaran yang tersedia untuk belanja langsung, itu alokasi untuk pemeliharaan jalan dan jembatan itu masih tetap kita pertahankan, jadi masih sama targetnya 2.360 km untuk pemeliharaan jalan. Untuk peningkatan jalan, Awalnya kita punya target 68,59 km di 2020 ini setelah refocusing menjadi 3,1 km. Jadi eh, cukup jauh perubahannya. Kemudian eh, peningkatan jalan tadi ya tinggal 3,1 km. Kemudian pembangunan jalan asalnya 2,55 km menjadi 0 kita tidak punya kegiatan untuk pemurnian jalan drainase dari 25.600 meter tinggal 2.600 meter pekerjaan drainase kemudian perbaikan jalan target awalnya 1.378,95 itu sisanya tinggal 500 meter drainase Rehabilitasi jalan tinggal 48 meter dari 123,65 meter. Kemudian penggantian jembatan jadi tidak ada dan pembangunan jembatan asalnya tiga mau full sekarang tinggal dua full dan satu bertahap itu jembatan. Secara rinci kegiatan yang tersisa di 2020 itu ada. Ada empat proyek yang e, masih berjalan. Yang pertama flyover di Jalan Jakarta ini karena lanjutan dan flyover di Jalan Laswi sama ini lanjutan juga kita fokuskan untuk selesai. Kemudian ada jembatan di Lewi Gajah. Asalnya kita mau selesaikan di tahun ini, ini e, menjadi bertahap tahap 1 ini untuk bangunan bawahnya saja di 2020 dan sisanya eh, di carry over ke 2021. Kemudian selanjutnya ruas jalan Baro Sagaranten 3,1 km. <tuh> 31 3,1 km ini relokasi akibat eh, bencana ada jalan amblas gitu. <tuh> nah dari uh, urean ini tadi bisa disampaikan bahwa target-target uh, yang diselesaikan di 2020 uh, menjadi berkurang karena sisa anggarannya tinggal 23,9 uh, persen, 23,9 persen. nah itu uh, perubahan target dari uh, kinerja kita di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian ini pertanyaannya nomor tiga sudah, proyek strategis mana saja yang dilanjutkan yaitu flyover tadi ya, flyover Laswi dan flyover Jalan Jakarta kita lanjutkan untuk diselesaikan tahun ini. Kemudian yang terbengkalai. Jadi kita punya rencana tahun ini tuh mau mengadakan kegiatan sekitar hampir 90 paket kegiatan lelang yang masih berjalan dan menjadi kontrak terselesaikan itu tinggal enam paket kurang lebih itu untuk yang tersisanya kemudian jadi dari kalau dikurangi 6 berarti 84 paket tersisakan dan di carry over ke 2021. Kemudian di dalam pekerjaan proyek infrastruktur juga kita menerapkan protokol kesehatan dan ini sudah dibuatkan keputusannya dan urayanya, ini menjadi kewajiban pihak tiga yang berkontrak untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam e, melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. <tuh> Kemudian e, Cisumdawu dan Cigatas, e, karena ini pola kegiatannya adalah e, badan usaha gitu ya, BUTj yang mengerjakannya, saya kira tetap berjalan hanya Kecepatannya dan jadwalnya yang dirubah terakhir di Cisumdawu, kita lihat ke sana itu sudah mulai dilaksanakan lagi pekerjaannya setelah Lebaran kemarin. Jadi, sudah mulai ada aktivitas pekerjaan, dan Cigatas, kalau dari timeline yang kami peroleh, Cigatas itu akhir tahun ini lelang investasi. Jadi terakhir itu uh, desain finalnya sudah sudah dirilis dan dijadikan referensi untuk uh, lelang investasi di akhir tahun ini. Kemudian anggaran bina marga yang digeser itu tadi saya sudah sampaikan, jadi tinggal 23 persen, sisanya itu ditarik menjadi pekerjaan di 2021 dan kalau melihat pagu yang di eh, sediakan dialokasikan untuk bina marga ini yang dialok yang digeser atau yang di carry over ke 2021 juga kelihatannya belum seluruhnya bisa dibiayai gitu kemudian eh, untuk pertanian kayaknya infrastruktur untuk pertanian eh, kalau di Dinas Bina Marga ini kita mengelola infrastruktur jalan provinsi. Jadi apa namanya fungsi untuk transportasinya itu lebih umum, lebih luas ya. Karena sebagai jalan kolektor primer, jadi kita menerima aliran atau bangkitan lalu lintas dari jalan-jalan yang ada di bawahnya. Jadi ini otomatis pasti mendukung kegiatan pertanian. <tuh> Apakah anggaran perbaikan jalan ikut di lokasi? Bagaimana proses pembangunan Masjid Al-Jabar? Nah, Al-Jabar juga begitu, jadi Al-Jabar yang sedianya Pak Gubernur akan menyelesaikan Al-Jabar itu tahun ini dan bisa berfungsi di 2021 eh, karena eh, seperti tadi disampaikan bahwa anggarannya mengalami pergeseran. Al-Jabar di tahun ini kita hanya mengerjakan eh, pekerjaan luarnya saja, karena teralokasikan e, hanya 31,5 miliar dari kebutuhan 360 miliaran gitu. Dan sisanya kita memang digeser ke tahun depan juga. Saya kira dari pertanyaan ini e, sudah terjawab apa-apa yang diperlukan dari informasi dari Dinas Bina Marga, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin uh, demikian. Lanjut. Oke, okay, baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.